Tidak ada satupun makhluk hidup yang menderita di dunia ini. Semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang menderita di dunia. Ya Tuhan, aku makhluk ini dia tenang. Kemarin sudah diinfus lagi. Subuh tadi dia udah minum air banyak juga. Tak tinggal tidur lagi. Pagi aku bangun lihat dia sakratul kayak gini, sedih. Bahasa budanya sakratul apa aku nggak tahu. Aku sampai bingung doanya siapa. Dia tak doain Al-Fatihah 3 kali. Tak doain Amitabha 10 kali. Langsung nggak ada. Aku lihat sakratul kayak gini, kenapa ya? Mungkin Tuhan bilang supaya aku tetap selalu ingat kematian. Mungkin Tuhan berpesan, Sang Maha Pencipta berpesan kepada aku. Aku harus selalu ingat kematian, makanya aku harus... Aku udah... Berapa ya? Udah 8 tahun ini aku tobat. Enggak yang memburu duniawi lagi, mengejar cinta, mengejar laki-laki, sudah enggak. 8 tahun ini aku sudah enggak. Dulu kehidupanku ya harus dapat laki-laki, sekarang udah enggak. Aku 8 tahun ini sudah tobat banyak. Enggak pernah berhubungan sama yang namanya laki-laki, maksudnya tuh tahu sendiri ya, enggak usah dijabarkan di sini. Cara tempat kremasi di mana ya? Saudara sebangsa setanah airku, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Semangat, semangat, semangat. Aku tetap semangat walaupun sedih, lagi berduka ya. Nah, aku datang ke sini ya di Bali Vet Burial Cremation. Jadi kremasi khusus hewan. Hewan ada yang kremasi, kucing ada. Kita memperlakukan hewan itu selayaknya ya makhluk hidup yang perlu di hidup dengan layak, saat meninggal juga kalau bisa dengan layak juga. Ini menurut kepercayaan di agama Buddha ya. Yuk langsung saja. Dia, iya. Ininya mau di. Oh, masih lemas ya, Bu? Iya, masih lemas ini. Masih. Kapan meninggalnya nih? Padahal tadi pagi loh, Bu. Oh, ya ini nak masih lemas sekali. Kini enak. Oh, entah, Bu. Hilangin. Nah, pakai apa alasnya nanti untuk dibakar ya? Oh. Pakai alasnya. Diman. Udah diinfus berapa kali? 3 kali dia, Bu. Anjing liar, kasihan. Nah, ada juga yang kepercayaan Muslim ataupun Kristen, mereka biasanya nggak dikremasi, mereka biasanya dikubur. Di sini juga ada tempat kuburan. Jadi kalau kalian mau hewan kalian, hewan kesayangan kalian meninggal atau apa, nah kalian bisa datang ke sini. Bisa dikuburin di sini, jadi dikubur dengan layak. Karena kalau kita tinggal di Bali kan, biasanya rumah tempat kita tinggal kan nggak boleh jadi satu untuk mengubur. Biasanya kan adat istiadatnya kayak gitu, makanya kita nguburnya harus di luar rumah, kayak gitu. Nah itu kalian bisa datang ke sini. Harus dikasih nama juga gitu nggak, Bu? Harus dikasih nama? Oh, enggak. Nggak apa-apa. Oh, kalau untuk kuburnya ya, sangka siapa tahu nanti... Bukan pas ritual sembahyangnya. Oh, iya. Mau dikasih nama nggak? Dikasih nama nggak? Oh, iya. Nanti ibu doain biar ada namanya. Siapa namanya? Tak kasih nama Anggoro. Anggoro? Iya. Ya. Anggara? Anggara, Anggoro. Anggoro biar sama ya. Dikubur, apa, dikremasi biar... Benar. Lidahnya melet ya? Iya, thank you.
dikasih bijil juga. Gak apa-apa, udah siang, udah doain sampun.
tulang-tulangnya dikeplok gitu biar halus, biar jadi abu. Jadi tulang-tulangnya itu semua jadi kecil, menyusut segitu banyaknya. Saya bawa ke situ, Pak. Iya, anggorong. Nah, saudara sebangsa setanah airku, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Nah, beginilah acara kremasi hewan, tentunya makhluk hidup juga yang perlu diperlakukan layak di saat mereka hidup, saat mereka meninggal juga harus diperlakukan dengan layak. Itulah kepercayaan di agama Hindu dan Buddha. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada, sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video, jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis.